Oh ya, sekarang kami akan mereview CPU ya. Mini ini yang agak kecil, sebelumnya agak panjang ya. Ini kayak kotak persegi. Isi dalamnya seperti ini. Powernya dia merek Magnum Pro 225X. Udah nih mainboardnya, kipas Intel Asus ya. DDR-nya DDR3. Ini apa sih kabel di sini, kayak kabel buat DVD dicopot. Ini hard disk, ini DVD kayak ini. Jadi penampakannya kurang lebih seperti ini, cuman ini agak gelap ya karena ini rekamnya malam hari. Jadi sekilas review aja. Jadi bagian sini yang nggak penting-penting ini dicabutin ya. Ini kan bisa dikonekin hard disk 1, 2, 3 ya. Masih bisa disambung lagi di sini nih. Ya. Ini cuma makanya hard disk 1. Nah, pas kebetulan ini keadaannya rusak lagi mau di servis. Jadi saya review dulu. Untuk cara mengganti kabel power khusus ya, yang bagian sini udah saya buatkan menggunakan kabel kipas angin juga bisa, karena dia tembaganya agak lebih besar dan hasilnya nyala. Udah saya upload, penonton juga nyampe ribuan ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Next video selanjutnya.